Halo guys, kali ini kita akan jajan martabak manis martabak 151 Putra Tegal. Ini daftar harganya ya, kita akan beli yang coklat keju. Oke, saksikan pembuatannya ya teman-teman. Ini udah jadi, diolesin mentega dulu. Menteganya lumayan banyak, lalu dipotong jadi dua bagian, tambahin mentega lagi, parut dengan keju. Kejunya lumayan banyak, karena lama jadi pecah. Ditambahkan susu kental manis ya. Cuacanya lagi jalan-jalan macam martabak guys. Potong kecil-kecil, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam boxnya. Nanti kita unboxing saat di rumah ya guys. Untuk rasanya enak karena kita sering langganan di sini. Alhamdulillah sudah mendarat di rumah. Setiap pembelian gratis satu kupon. Nanti kalau kuponnya sudah 10 kupon gratis satu martabak manis.